Apa aku iki atau kurang seksi, yang kurang ayu, mas? Aduh, ngayal jadi ratu dangdut dunia. Hai, halo-halo semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Puri Angel. Puri Angel berasal dari Gunung Singgalang. Yah, terpaksa lah ya Puri turun ke bumi ini karena pusing. Pusara tujuh lautan. Hah, manusia-manusia di sini ya selalu berisik, ribut, berantem. Hah, mengganggu tidurnya Puri di Gunung Singgalang. Kan Puri enggak suka, apalagi ya Puri itu sukanya dengan kedamaian, dengan ketenangan, penuh ketentraman. Maka dari itu, mau lihat Puri beraksi, cus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan. Promo mulu. Dapri berkibar. Bunda penasaran dengan kekayaan Bunda. Mendingan Bunda hitung aja. Oke, sekarang Bunda cocokkan sama duit yang ada di kaleng ini. Kok duitnya kurang? Bunda harus tanya sama Asep. Asep! Iya Bunda, emosi banget manggilnya. Duduk sini. Si, ini coba kamu hitung. Masa duit yang di buku ini sama yang di kaleng ini beda, Asep? Bentar ya, saya hitung lagi ya. Pulang. Nah, coba dihitung. Iya Bunda ya. Nah, kok nggak balance ya? Bunda sudah bilang kan, Asep. Kamu sih kerjaannya ngayap mulu, pacaran mulu sama si Kimora itu. Kemarin udah dihitung tuh balance Bunda. Gak dihitung ada gimana? Ini, Bunda. Kamu ya emang gak tahu diri, Asep. Kamu tuh harusnya beruntung. Udah gak ada kerjaan, numpang juga di rumah Bunda. Makan, tinggal makan. Mendingan kau pergi Bunda, dari sini. Bunda tega mengusir aku. Gak apa-apa. Kau Bunda tega sih. Bunda. Pergi kau dari sini. Emang kurang ajar si Asep gak tahu diri. Bunda, 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 gak usah marah-marah bunda. Bunda tuh tahu gak sih, ganggu Puri Singgalang lagi tidur aja. Aduh, kata lu Puri, aduh Puri dari mananya ini kayak kacrut gini. Bunda, tatap mata Puri, lihat mata Puri, kecantikan yang mengalahkan wanita-wanita dari bumi ini. Aduh, gua baik lagi mah malah tambah buruk. Mendingan lu pergi dari sini. Pergi. Emang ya wanita-wanita pribumi ini marah-marah kerjaan. Jadi pusing, lautan asmara. Kakak. Kakak. Apa sih, Dek? Kakak-kakak mulu deh tadi. Apa? Lagian dipanggil-panggil malah Dede dicuekin kayak gitu. Kak. Mau ngeliat gua lagi ngupil. Beta curiga sama kakak. Udah napa sih, Dek? Ngupil aja dulu. Kita sama kakak. Kemarin, Beta baru sehari nggak syuting. Kok tiba-tiba ilmu kakak lebih hebat dari Beta? Lu gak tahu ya, selama ini kakak tuh lagi kasmaran sama si Mbak Sukro. Makanya dia ngasih gua ilmu. No, ilmunya dari sini. Ini. Ini ilmunya. Hah? Beta gak bercanda. Habis makan curut lu ya. Bau banget tuh mulut. Mau bau, mau apa kayak mau gini. Beta gak terima kalau kakak itu ilmunya lebih hebat dari Beta. Lu marah-marah kenapa? Kenapa kalian merantem? Hei, kritik, lu kritik lu. Gue disemprot pakai air itu.
Tuhan sih, habis kelihar aku lagi beol, berisik, berantem, kapan sih dunia aku bakal damai? Bera, beol, cuma di Empang, bukan di sini. Tahu? Ayo lu siapa sih? Aku ini adalah Princess, Angel, ataupun peri dari Gunung Singgalang yang datang ke bumi untuk memberikan kedamaian. Maka dari itu, kalian berdua, mata lu yang hitam, gigi lu yang hancur, gak boleh berantem-berantem, damai aja. Gunung Singgalang udah merek rumah makan Padang aja lu. Tahu tuh, ngurusin pribadi orang aja tuh, tapi mata lu lihat tuh, bodoh. Ngomong apa juga? Ngomong gak beres, lu belekan lagi tuh. Emang ya di dunia ini gak ada hari kedamaian. Semuanya berantem, itu berantem, ini berantem, ini berantem, itu pelahi. Aduh, pusing. Yaudah deh, lanjut PO lagi. Assalamualaikum, ya Allah, ya gadis, ngapain kamu? Waalaikumsalam. Sini, ya Allah. Kenapa sih Bu RT datang-datang? Ih, kamu ngapain duduk di apa samping got? Mana ngemil kayak gini lagi? Lihat ya, dong, itu body kamu. Lagi ngadem. Lagi nyemil, kenapa? Masalah? Ya masalah lo, lihat body kamu itu gede banget kayak gini. Emang yang salah apa? Emang aku tuh dari HKB lahir tuh aku begini, udah. Ya tapi kan kamu harus lihat kondisi badan kamu, sayang. Bentar lagi kamu itu dilamar sama bawang pijak. Kenapa? Bete, kenapa? Di rumah punya cermin gak? Gak ada. Sebelum ngurusin orang, itu tuh ngurusin diri-sendiri dulu. Besok aku ajak tuh ke tempatnya Bunda Sumi. Dia punya sanggar, kacanya luas banget. Iya, seluas badan kamu. Lagian kan ini kan bagus buat kamu. Bu RT kan ngasih tahu buat kamu, kebaikan kamu. Gimana jadi, sih? Bu RT, aku tuh pusing ya. Aku tuh nggak mau lagi tuh denger-denger apa sih ocehan Bu RT yang nggak jelas gitu. Biarin aja, suka-suka aku dong. Aku mau gimana juga. Ya Allah, kok galak banget sih gendut ini. Pusatnya dari mana sih lagi ini? Aduh, pusat ada di lautan dan kemah. Emang ya, manusia-manusia bumi selalu berantem, berkelahi. Krek-krek-krek, enggak banget mengganggu tidurnya peri Singgalang. Ini lah peri! Peri apa kayak gini, kurcaci ya? Apinya pita! Bising ya kamu! Ngapain sih ganggu hidup orang? Aduh, kok makin menjadi-jadi sih, Nek? Enggak boleh gitu loh. Jadi Bu RT itu yang memiliki sanggul yang mancung kali ini. Dan kamu ya nggak boleh ya, yang seperti kerbau yang mau dikurban, nggak boleh marah-marah, baik-baikan aja. Biar semuanya jadi tenang, aman, dan tentram, oke? Berisik, ih! Jelas udah, ya! Gak jelas! Kok dikasih apa nih rokok ya? Makasih loh! Aduh, di mana sih make up gue? Kipas gue pada nggak ada. Udah tau hari ini panas banget. Ih, Rasma! Aduh, lu ngapain sih ngorok-ngorok tentang sampah? Ini lo gue cari kipas bencong, panas sodik banget hari ini. Ih, gue kira lu lagi cari makanan di situ. Kenapa sih bencong? Gangguin aja. Ini lo, Ros. Ya ampun. Gue tuh rencananya malam ini tuh mau ketemu Ayang Asep and Bunny Sweetie. Asep lagi. Nggak usah dosen. Emangnya lu sama hantu beta? Nggak jelas hubungannya. Tuh, nih. Gue mau naik sama lu, gue bagusan pakai rambut yang ini atau yang ini aja? Aduh, gak yang hitam, gak yang putih, tetap aja cantikan gue bencong. Gak ada lu cantik-cantiknya, busuk yang ada. Mulutnya sembarangan, lu kan emang dulunya lonte sebelum mati, makanya lu cantik. Lonte-lonte gue. Sembarangan lo kalau ngomong, bener-bener ya ini lu ya. Lu liat dong, gigi gue aja bergingsul, daripada lu berbisul. Ini kembang bangke yang dipake-pake segala, gak tau diri langsung. Kok kayak gini sih si Rosmalina, dasar daki badak? Emang ya, dunia ini gak pernah ada dengan bahasa-bahasa kedamaian. Lu siapa? Tiba-tiba muncul. Aduh, kalian ini ya, aku ini, perkenalkan ya. Aku adalah peri dari Gunung Singgalang. Kayak gini tampangnya peri, prihatin lah. Kayak banci banget sih, Wang. Begitu banget sih, mulutnya pantas aja ya. Dunia ini gak pernah damai ya. Bisa-bisa ada peri,
Kurang ajar. Ya udah, lanjutin aja tuh kalian. Mana lagi si Kimura sama si Rosma itu? Awas aja ya, kalau sampai ketemu, gua hukum aja bisa-bisa. Mentang-mentang banyak hantu di sini, udah berteman aja dia sama orang. Ganteng, kenapa ngomong-ngomong sendiri? Gua gak kenal sama lu, lu tuh siapa? Aduh, ganteng gitu deh. Ganteng mau kenal sama aku, mau kenal aja atau mau kenal banget? Aduh, bawel, berisik. Siapa nama lu? Gini loh ganteng, nama aku itu adalah Bird Angel yang berasal dari Gunung Semarang. Aduh, heh, Gunung Semarang, mana ada Gunung Semarang di Indonesia? Ngarang lu. Aduh, kok jadi lupa peri ya? Aduh, gunung apa ya? Heh, peri itu semua berasal dari Gunung Singgalang, ngerti nggak lo? Wah, pintar deh, jadi peri jadi ingat. Berisik. Heh, kalau lu peri, mana sayap lu? Hansem, Hansem tahu soalnya perinya biasa. Aduh, jangan deket-deket, lu busuk. Baiklah kalau gitu. Aduh. Oh, putus. Goblok lu. Gua tuh dari tadi kesel ya, kenapa gua muncul di sini. Dan ternyata gua ketemu lu. Iya. Kan aku di sini pengobat rindunya Hansem yang lagi galau, gelisah, merana, marah-marah sendiri. Memang ada apa sih? Gua tuh lagi nyari anak buah gua. Jangan-jangan lu makan ya? Enggak ada aku makan. Ya udah, gua kesel. Lu ngapain sih? Enggak, habis tuh tahu. Ih, jijik gua sama lu. Pergi enggak lu dari sini? Jijik teh bilangnya. Pergi enggak lu dari sini, ha? Kesel gua. Tampan-tampan kok marah sih, jahat banget sama peri cantik seperti aku. Kan aku peri yang terakhir. Hansem. Sepertinya Eyang bosen dengan mantra dan juga semedi yang itu-itu aja. Kali ini Eyang mau coba jurus baru. Lihat saja. Harus pakai helm karena ini untuk keamanan juga. Ini namanya jurus terbalik. Hey, ternyata kamu di sini, Sukro. Ternyata semuanya ulah kamu. Siapa kamu? Dasar ya. Berani-berani masuk ke basecamp ya. Tidak boleh. Kamu harus bukan pelajaran, sebab kamu telah menyerumuskan seluruh umat-umat manusia yang ada di bumi ini. Dasar Sukro, mantan asisten Mak Erot, ternyata kamu lakukan pelajaran buruk. Kapan kamu tobat, Sukro? Pegel anjing. Mana? Siapa kamu? Berani-berani yang masuk. Basecamp Eyang. Kamu lupa dengan aku, Sukro? Yang dulu pernah kamu berikan iming-iming harta, tapi kamu berkhianat. Tapi sekarang aku udah tobat dan aku menjadi seorang yang baik. Eyang baru ingat, kamu ini adalah sekutu Eyang yang dulu sesat. Sekarang menjadi seorang peri, nggak pantas. Muka seperti kucacin dulu hobbit, cocok akan kamu jadi neraka. Kamu yang masih aja menjadi lonte. Kurang ajar. Tidak berubahnya, masih aja mempengaruhi semua kaum-kaum Adam yang gak ada di bumi ini. Dasar. Kurang ajar.
Eyang tidak mempengaruhi kawan Adam, tapi semua kaum Eyang pengaruhi. Nonte waria semuanya. Masih belum tobat kamu ya? Siapa peduli dengan kamu? Saya ke rumah kamu. Teman laki-laki berdua perempuan topeng aja. Emang benar kamu gak berubah-berubah dari hati sama erot sampai sekarang itu lama semuanya gak ada tobatnya.